Oke, welcome back my channel guys. Terima kasih sudah nonton video ini dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Dan pastinya kalau saya memegang handphone ini berarti kita akan mencoba untuk gaming test. Walaupun gaming test ini pada saat ini seperti biasanya saya hanya ingin menunjukkan apa yang akan kalian dapatin dengan menggunakan Samsung Galaxy S21 5G ini. S21 5G ini yang saya punya, S21 5G. Kemudian kalau kalian pengen tahu, biar takutnya mungkin saya pakai seri lain ya, tapi ini S21 bentuknya persis kayak ini, S21 5G. Oke, kemudian kita akan tunjukin ini tentang telepon. Nah, ini 5G ini, S21 5G. Oke, jadi tidak ada dusta di antara kita. Ya, sebelum kita mau gaming testing, saya hanya informasikan Samsung Galaxy S21 5G ini seperti ini boxnya. Jadi kalau semua kalian belanja di seluruh cabang tempat saya bekerja, di Tahaki Berkaca, kalian akan mendapatkan box seperti ini aja. Jadi tidak akan mendapatkan headset ataupun kepala charger ya, seperti ini. Di sini ini dalamnya nanti hanya ada kabel data tipe C, kepalanya tipe C, depan belakang tipe C, dan mendapatkan buku garansi dan buku panduan. Jadi sangat simpel sekali, seperti ini aja. Dan kalau kalian pengen lihat Samsung Galaxy S21 secara detail, jadi seperti ini guys. Kameranya belakang, terus untuk apa namanya ini, SIM ada di belakang bawah, terus ini ada colokan untuk ngecas guys. Nah, kayak gitu. Ya kurang lebih seperti ini. Untuk kamera juga lumayan keren banget. Kalian mungkin sebelum gaming test, kalian saya tunjukin yang jarang orang tahu. Kalau kalian pengen belanja untuk ngevlog, ini cocok banget. Ini ada tampilan sutradara. Tuh, ada dua tampilan bersamaan tuh. Kameranya bisa diputar. Tuh, kamera yang depan ada di layar utama bisa, yang kamera utama ada di yang kecil bisa. Atau seperti ini mungkin lebih cocoknya kalau seumpama kalian pengen ngevlog ya, pengen ngevlog makanan atau nge-review makanan, mungkin akan lebih nyaman pakai ini. Kemudian selain itu di video pro-nya ini yang jarang mungkin diulas, ini ada namanya headset Omni. Jadi headset Omni ini bisa diinstal menggunakan headset apapun, headset Bluetooth apapun, merek apapun, baik yang harga 100.000 ataupun berapa juta. Dan kalian bisa, nggak perlu beli headset Bluetooth khusus yang harga berapa ratus atau berapa juta hanya untuk ngevlog ya, dan jarak jauh. Misalkan kalian biasanya video itu bisa ngerekam secara jarak jauh dan suaranya tetap keras gitu. Nah, dengan video pro ini punya Samsung seri S ini, kalian sudah dapetin dan nggak perlu lagi tambahan beli yang headset yang khusus yang kalian punya saat ini. Kebanyakan sih orang udah punya headset Bluetooth ya, kalian tinggal pakai udah. Mungkin ngevlog sepedaan yang handphonenya ini dipegang teman kalian, kalian baru nanjak, pengen sambil ngomong, direkam dari jarak jauh, ini sudah sangat cukup bang. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kelebihan yang lain ya, dari bodinya slim, prosesornya sama seperti S21 Ultra, S21 Plus juga sama. Hanya perbedaannya nanti di RAM dan internal memory. Kalau Ultra bisa sampai RAM-nya 16 GB ya. Ini bentuknya juga persis. Ini enak banget dipegang di tangan, licin banget nih. Nah, kita lanjut aja, kita main game aja ya, biar nggak terlalu lama. Kita main game itu hanya dua, yaitu Free Fire dan Mobile Legends. Untuk Mobile Legends sendiri, aku akan nunjukin ini yang kalian ada dapatin. Ultranya belum aktif, mungkin karena dia masih pengembangan ya, karena prosesor baru. Jadi jangan khawatir, nanti juga bakalan akan dapat di high. Dan di high pun saya, menurut saya sudah sangat nyaman. Tuh, sudah sangat nyaman menurut saya ya, kalau tapi nggak tahu kalau kalian ya. Dan di tampilannya sudah sehalus ini guys. Tuh, enak banget kan, suaranya kenceng banget. Suaranya misi Anda hancurkan turret lawan. Iya, suaraku mungkin sedikit berkurang ya, karena suara handphonenya ini sangat nyaring sekali. Keren kan?
kalau main pakai handphone kayak gini nih, ini juga layarnya juga lembut banget, halus banget. Kita tinggal goyang kamera. Okay. Ini karena baru awal jadi pasti nggak bakalan kalah, karena itu tulisannya komputer kan temanku, jadi ini masih coba-coba, hanya untuk menunjukkan aja grafiknya dapat apa, seperti apa tampilan kalau grafiknya ultra, di bawahnya ultra ya. Jadi grafik seperti ini aja. Seneng ya kalau bisa main Mobile Legends, selalu nggak pernah kalah, mundur nggak pernah mundur, nggak usah nembakin hewan gitu kan, nggak usah keliling-keliling langsung kayak gini dan menang, itu enak banget ya. Bukunya sampai nggak keluar. Mantap. Victory. Ini juga ada layanan untuk rekam layar ya. Jadi kalau kalian pengen sambil ngevlog juga bisa, ngegame sambil ngevlog juga bisa, guys. Oke guys, kita masuk ke game kedua, yaitu adalah mana ya game kedua aku tadi ya. Free Fire mana ya, Free Fire? Free Fire belum ada. Ini Free Fire. Oke. Nah, error jaringan. Ini Free Fire, kalian akan dapetin apa? Kita lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya High Ultra ya. Free Fire ini udah dapat High Ultra untuk grafik, terus High Performa akan membuat baterai lebih boros. Ya, oke. Kan klasik, filternya klasik. Pasien terserah kalian yang kalian inginkan. Kita akan lanjut aja start gitu. Suaranya aku kecilin dikit kayaknya. Agak sedikit berbising, kenceng banget suaranya guys. Kita nunggu aja, kira kalau lama ya, kita akan skip dulu videonya biar nggak terlalu lama nungguin loadingnya guys. Oke, biar nggak ketinggalan momen waktu saat kayak gini guys. Hasilnya mantap kan, kita terbang. Asapnya aja sampai kelihatan tuh, rumahnya apa, pohon-pohon di bawah juga kelihatan guys. Oke. Ada orang, kita cari yang ada orangnya biar seru guys. Kalau nggak ada orangnya kita kelamaan main gamenya, ya kan ya nggak. Nah tuh dia ada orang di bawah tuh, ada orang di bawah tuh. Lihat dia kemana tuh. Oh ya, dia hanya diam membisu guys. Kita harus samperin karena komputer mungkin ini ya. Ayo kita tumbuk dulu deh. Dia ini mau kemana? Ya. Ah, jangan sampai kita kalah. Kita malah yang kalah. OMG, kita malah yang kalah. Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga hanya untuk ngetes saja kan. Kita akan lanjut nanti di. Kita main-main, agak main-main serius, kita akan main lagi guys habis ini. Oke, ini agak serius sedikit lah. Kita cari tempat yang agak-agak ada, mungkin ada musuhnya. Tadi ada musuhnya tapi kalah. Oke, kita akan terjun. Jangan ada rumah-rumahnya gini, biasanya kan sudah ada senjata gitu kan guys. Ya memang saya nggak bisa main game, jadi nggak kayak teman-teman semuanya yang nonton ini. Mau dikasih julukan the Noobs itu nggak ada apa-apa kan, karena tujuannya kan sebelum kalian belanja Samsung S21 kan kalian biar tahu gitu kan. Lompat dulu iya. Nah kita bisa naik ke atas. Di sini ada senjata nggak? Ada. Udah ada panci. Oke, saya punya senjata guys. Mana ada orang nggak di sini? Oh, ada senjata dua, tambah satu lagi. Oke. Tadi sudah ada yang masuk di sini, di mana ini? Ini udah level pro player ini guys, level pro player. Loh, musuhnya hilang. Dia dari sana, aku harus cari. Di mana dia demo?
Kok gak kelihatan? Wih. Wih, mana itu tadi? Oh, itu dia. Wih, ngumpet dulu. Iya, ngumpet dulu. Kalah juga ternyata. Oke, guys, mungkin itu aja kita main Free Fire-nya. Udah 10 menit nih, udah membosankan pasti videonya kan. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Samsung S21 buat main game juga asik banget, enak, controllingnya juga enak banget, dan baterainya juga masih banyak nih. Kalian bisa puasnya main game ini. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Vitos undur diri, terima kasih. Segera nyobain di Samsung Xperia Store Jogja Tronimo. Saya Vitos, dadah, assalamualaikum.